Naik dari mana itu Bang Paran tadi? Medan. Oh, dari Medan tuh ya. Telepon saya ada apa tuh ketua? Telepon 3 orang cuma bot semua. Mbak punya Pak Sabto. Telepon kamu cuma bot. Telepon aja cuma bot. Telepon ayo cuma bot. Yang keempat gak cuma bot. Intinya penumpang Semarang dikondisikan tentara sama Malasana. Oh. Mau aku di bagian satu, aku bagian dojo kayak Arko Perikar Murah Karmu. Orang sampai ada dewe, waktu ngomong kan ada bagiannya, bagi, sendiri-sendiri ya ketua ya, ada jalurnya. Mau jatuh nggak bisa. Petangin dulu, kontrolnya petangin dulu. Oh. Kontrolnya nggak berarti petang. Mau dirapikan Pak Ketua, tapi dikunci setir ya teman-teman ya. Langgar tak sudah 4 kali waktu kemelap yang payah itu orang itu sate itu langgar luar ya wani wani las wani apa wani 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 ini berani jualnya kan wani wani oh iya jelas kamu itu ini Borobudur. Borobudur itu siapa? Aryo lah kok itu kan yang bikin Borobudur. Oh. Nah yang ketiga ini siapa ini siapa ini belum kawin ini Musafir. Ah, Musafir. Udah. Yang pertama ini ya. Yang saya panggil pertama kamu, tapi kamu enggak diangkat. Ah, ini yang pertama. Mana ini? Ya kan? Kok kayak YouTube. Ah, Musafir, Borobudur. Ya. Wanilas, Wani Wani Wan ini. Wani Wan di Wani Wani. Apa ini, Pak Iwan? Itu punya Pak Lurah. Setelan apa ini? Lepas. Oh. Tulang, sekarang untuk penyeberangan berapa tulang? Masih tetap. Belum ada kenaikan? Belum, katanya tanggal berapa ya? Cuma sudah dikasih tahu kenaikannya 1.730.000. Jadi berapa? 1.730.000. Jadi 1.730.000 ya untuk penyeberang. Berarti naik sekitar 230. 1.380. Ya 400-an ya naiknya ya. 1.730.000. Kemarin oh, belum naik kan, Bang? Naik kan aja.
Mulai tanggal berapa ya berarti naiknya tolong ya? Selasa mulai tanggal 1. Oh, ya, karena di minyak kemarin. Ini minggu ini katanya. 1.730.000 untuk penyeberangan big bus ya itu ya. Berarti nanti kalau untuk medium kemarin sekitar 900. Berarti ya 1 jutaan lebih lah nanti jadi ya. Untuk penyeberangan bis medium gitu loh. Refleksnya api. Nekat ya. Sudah pak? Naik bis apa? Mustika. Apa? Mustika. Mustika. Oke, ke Semarang. Mustika Ratu. Di sini ada ada jahitannya itu. Ada tulisannya. Apa tulisannya pak? Korban selingkuh. Saya tahu kukunya hitam-hitam, makanya ya lah, gini lah kerjaan supir pak. Bukan lah, ini karena untuk garuk-garuk. Enggak, ini oli. Iya, lepas apa sebengnya tadi mas. Nah, kan tampak rapi, orang cincu anak Medan. Tapi parkirnya enggak apa. Saya lumpah aja rapi. Enggak apa. Satu hari kan. Bang, Pak Rizal, satu. Siapa? Siapa tadi? Marah. Siapa? Marah. Farhan. Oh, minta. Ada duit sama dia? Apa suruh minta dengan? Komandan. Minta cincu katanya. Cincu. Minta cincu. Aku bisa. Mas Ajis buat apa? Kamar mandi ampuh. Tetap hilang mas. Saya udah pak. Enggak saya pakai biar awet, enggak kalau ditawari masih. Siapa? Di sana ada enggak? Saya nanti pemilamin ke sama waro. Putri, putri apa? Ya. Tetangganya kan kena gigit. Kena gigit. Tapi enggak sekolah. Nah, setelah putri tahu, semprot aja pakai semprot. Seharian kering, putri enggak sekolah. Ada kata-kata dia itu kata-kata. Siapa sih kemarin itu loh? Si yang tiga bahasa itu loh. Si yang lupa naik LS. Tiga bahasa. 400 durian DP. Alah, si kemarin si yang 2 juta. Mas Agung. Siapa? Si yang naik LS. Kemarin itu loh yang 20.000 kan. Bahasa Itali, Spanyol. Oh iya iya iya. Nah, kan apa caplak. Dari mana ini tolong? Oh sing wong ya ya. Caplak iki cuwe kan darah terus ngalir. Apa ini surat apa ini? Durian. Darahnya mampet. Oh, itu baru nane. Lihat nangis dia di situ. Oke teman-teman, saya akhir dulu untuk video untuk pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa salat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.
akhirnya terpotong kukunya. Kenapa? Sakit. Potongku itu sakit. Iya. Ini kan anggota badan juga. Iya ya. Anggota badan juga sakit. Gak kuat. Kenapa harus menjulurkan lidah? Gak sadar loh seperti itu. Emang potong kuku itu seperti itu. Jadi kita gak nyadar melakukan kegiatan di luar kesadaran kita. Kalau saya itu agak menjep-menjep gitu. Iya. Sudah terpotong kukunya? Nah, kan rapi. Orang ini mau golek jumlahnya, kuantitasnya, golek kualitas.